Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusaf Sembang Kari. 7-1, penghancuran yang nyata yang tak ada expect dari mana-mana pihak. Especially ni adalah pertempuran pertama guys antara Rangers dengan Liverpool, main kat Rangers, yang game dekat Rangers sebagai home lah. And alright guys, siapa expect 7-1? Walaupun dia hancurkan Rangers 7-1, don't still tak boleh lari dengan hobi diorang apa benda guys. Concede yang pertama. Dia makan nak concede dulu untuk dapatkan semangat tu, untuk dapatkan tu. And tak tahu macam nak expect, explain, tak tahu macam nak start, but kita tengok macam mana. Okay, game ni game entertaining gila. Jujur first half memang bukanlah boring, tapi macam aku ada firasat-firasat ataupun macam expectation macam Liverpool is going to be Liverpool again lah. Tapi nampaknya subs dekat second half merubah segala-galanya. Tapi sebenarnya tak ada nak expect apa pun. Sebab aku tengok start first 11, kau fans Liverpool jujur lah dengan aku, kau macam expect oh Liverpool akan membulan ke apa. Tak kan, banyak rest players juga macam Salah. Dan aku rasa Jota patut start, tapi Klopp cakap ada problem sikit dengan medical staff, tak boleh main full game. Alright, I faham lah. But kau tak expect apa-apa yang membulan lah. Kau tengok midfield lah, Hendo dan Fabinho kan. Kau expect ke benda creativity yang membulan-bulan? Tak kan. Nak sebab expect pressing gila-gila pun, member pun dah tua, Henderson tu. So tak ada expect banyak lah. Dengan tak ada trendnya, creativity pun still hauk lah. Tu expectation lah masuk aku. Masa first half game start, concede, hancur. Alright guys, aku nak cakap Alisson game ni dia tak ada nak buat apa, man. Dia memang minum air. Aku rasa aku boleh tidur, aku cari first goal lah. And ada beberapa chance, tapi sebelum tu, sebelum goal Liverpool bagi aku, goal yang kedua ada macam masalah sikit. Tapi lepas tu dia terus relax, boleh minum air, dia tarik apa, aku tak tahu. Tapi memang aku cakap dia tak perlu hadap apa-apa sangat. Tapi game ni officially aku rasa guys, back Liverpool, kita dah sebenarnya kita dah nampak sebelum ni memang lagi function pun defensively dengan Joe Gomez. So far last season pun nampak. Tapi guys, Joe Gomez memang aku ingat lawan Arsenal hari tu dia main stress macam, sebab dia tak boleh terima lah. Dia DM penuh dengan orang maki dia. Tapi nampaknya sekarang dia memang tak boleh move on lagi. Dia masih tak boleh terima gitu. Sampai sekarang lagi perform roket ni. Sebab expect man, daripada elok-elok kita mainkan dia sebab expectation sebagai seorang defense yang bolehlah tolong team, sampai jadi trend mat. Kau tengok tak crossing dia untuk Firmino punya gol, betapa lawanya. Memang kepada sikit dia nak tengok kat mana Firmino. Dia bukan tengok kat mana Firmino pun, dia nak tengok kat mana Firmino tunjuk. Kalau kau tengok balik, Firmino siap tunjuk kat situ member. Tunjuk Joe Gomez pun tak nafas. Tak tahu apa yang trend ajar dia malam-malam. Pasti memang bulan gitu. Kalau sekali tengok, kau ingat trend yang cross kan. So kena bagi kudus lah kat Joe Gomez. Aku rasa ni position ni position dia. Sampai memang siapa lagi nak main kan. Tapi macam maksud aku, kalau trend dah baik pun belum tentu aku rasa dia patut main. Kalau so far Joe Gomez maintain macam ni, defensively solid since game Napoli tu je. Lepas tu game Arsenal tu pun solid, boleh masuk. So aku rasa dia ni akan keep on. Kalau dia keep on macam ni, aku rasa trend tak patut main pun. Memang aku cakap oh, defensively masukkan dekat midfield, kau nak main dengan dia sangat. Tu je aku rasa. And then Konate dengan Van Dijk punya partnership ni adalah partnership yang ditunggu-tunggu oleh Liverpool aku rasa sebenarnya. Daripada mula sebelum dia masuk Liverpool, kita dah expect something big from Konate. And banyak team yang sedih sebab tak dapatkan Konate. Tapi guys, aku rasa dah start blossom lah. And aku rasa risau sebenarnya, jujur lah, untuk Konate. Walaupun kita nampak benda positif pada game ni daripada segi Liverpool, but kau keep in mind bulan ni banyak sangat-sangat game, hectic gila, schedule Oktober. So aku tak tahu bagus ke tak daripada member bawa baik injured, lepas tu terus main banyak game. Aku tak tahu lah, itu kau boleh komen kat bawah lah. But game ni solid sama macam Van Dijk. Masalah besar aku dengan Van Dijk bukan apa, game ni contoh aku bagi perumpamaan. Banyak, aku tahu dia kalau tanduk kan, dia mesti tak tengok nak tanduk siapa, tak tengok member dia, dia main tanduk ke. So aku macam kadang-kadang aku tak tahu apa yang berlega dengan pelotak dia lah. But selain daripada tu, aku tak ada benda nak kritik lah. Aku rasa alright gila permainan dia, memang tak ada banyak sembang. But guys, Robo dah boleh start main. So kita tengok game ni Tsimikas boleh buktikan dia kena maintain kena tempat dia ke tak. And aku rasa Tsimikas ni, aku peduli lagi. Kalau aku tengok game review aku terlepas pun, aku cakap Mamat ni punya set pieces memang on point lah. Aku tengok Firmino tu tak payah nak lari pun, tunggu je bola sampai tanduk gol. Tsimikas punya set piece nak sembang ni. But dia akan start memang betul-betul perform bila Robertson boleh main. Bila Robertson injet, dia macam lag-lag je. Aku tak ambil serius ke apa, aku tak tahu lah. But bila start, dia tahu Robert, hormat kalau aku tak main aku ni sub ni.
performance lah. The only kritik aku nampak untuk Chris Mikas ni, perbezaan dia dengan Robo is that dia tak ada macam explosive pace tu. Benda tu yang dia tak ada. But daripada dari segi set pieces, dari segi crossing, dari segi work rate, tip top, man. Tip top. And game ni aku rasa weak point diorang adalah diorang nak midfield battle game ni. Maksud aku, tapi expect more lah daripada midfield. And Hendo, Fabinho, expect more. Sebab mungkin sebab Rangers. And Rangers bagi aku level-level Premier League ni team je. Sama gak lebih kurang. Maybe bukan top 5 ataupun top 10. Maybe top 15. Tapi bagi aku diorang level Premier League. But kita expect something more lah. Sebab kalau lawan team ni, kebanyakannya goal semua lepas aku rasa Rangers dah give up, dah tak concentrate sangat, baru dapat goal. Kalau tengok first half susah agak, tapi still dah menang midfield battle. But lack of creativity tu akan midfield yang aku rasa mungkin akan menjadi masalah tu masa-masa akan datang. Sebab Fabinho dengan Hendo tak offer apa-apa kreatif. Aku tengok game ni Hendo banyak gila negative passes lah, kiri belakang. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa dia patut lebih kepada dia patut cuba at least toleh sikit kepala kan. Toleh sikit, scan sikit. Mana tahu kan, nampak space. Member tak scan pun, member dapat bola, dia terus buat keputusan. Aduh yes. Tapi tak apalah, menang kan. So orang akan takkan tengok benda-benda macam ni kan. Benda-benda kecil-kecil macam ni. But benda ni, kalau game-game yang sengit, fine margins macam ni yang paling penting sekali guys. And, tapi kesilapan ke apa, tak ada lah. Tak ada. Almost tak ada lah. Hendo dengan Fabinho, almost alright. But kita nak sembang attacking wise. Sebab game ni, kita nampak apa guys. Kita nampak Cavalier start. So Cavalier, game ni, sebab masa dia main tak banyak skor kan daripada Liverpool. So aku tak banyak cakap lah macam tak ada nak banyak puji ke apa. But aku rasa bagus lah sekurang-kurangnya benda ni function. Sebab player ni sebenarnya kau kena sepak sikit dia orang supaya orang sedar dia orang bukan sentiasa main first level. Contoh macam Salah game ni kan, member mesti malu mat tengok budak main, dia tak main. Aku tahu kau akan komen nak rest je. Guys, belum confirm lagi masuk round 16. Maybe kalau menang ke apa, tiba-tiba kena hancurkan dengan Napoli. Contoh kalau terciduk game ni, lepas tu Napoli hancurkan diorang, mana ni kau nak, kau jumpa Arsenal je Eropah. Hai, aku tunggu korang eh. Faham tak? So macam, kalau aku jadi Salah pun, gaji besar pun, sakit mat. Tengok tu yang dia masuk, member terus hat-trick mat. Hat-trick paling laju dalam sejarah UCL. Sejarah UCL mat. Right. Aku tak dengar lah, oh group stage of Rangers. Rangers pun solid je, jangan banyak bunyi lah kan. And, tapi aku rasa, walaupun Salah hat-trick bagai, aku tak rasa dia the best player on the pitch lah. The best player on the pitch, kita nak bagi hats off dekat, kenapa gatal-gatal bagi ni, mata gatal, hidung gatal, kat Roberto Firmino guys. Firmino game ni guys, tak sia-sia kita tengok. Aku rasa dadak ni dah kena start fikir untuk masukkan dia dalam FPL korang lah. Sebab ini mamak ni informat, tak pernah, tak tahu nak cakap. Memang informat, header on point. Lepas tu dengan goal dia yang oleh keeper, nice. Pergi passing dia guys, passing dia pun tip top game ni. Start dia dapat bola, memang a threat. So aku rasa Liverpool kena start gunakan dia. And berbalik kepada Salah dia, sebab aku rasa satu point yang aku lupa nak bagi tahu korang is that apa yang kita nampak Salah dalam game ni yang membuatkan aku rasa clinical gila. Salah yang dalam game ni adalah Salah-salah yang kita nampak sebelum-sebelum ni, season-season sebelum ni, iaitu Salah yang ada dalam kotak penalti, position yang mana dia selalu ada untuk dia score. Inilah position Salah yang masih dia score banyak-banyak gol. Kenapa sebelum-sebelum ni dia jauh sangat keluar dekat belah kanan wing tu? Tak tahu kan, either dia nak tukar style game, taktik, kita semua takkan tahu pun. Takkan tahu. But mesti ada something. Sebab bila dia masuk balik position yang sepatutnya dia main ni, kau tengok betapa klinikalnya mamat ni. So memang kena get ready ya MC. Ni bukan kaleng-kaleng. So aku rasa mamat ni dengan 3 gol ni adalah gol, bukan gol, 3 gol ni adalah performance yang paling sesuai untuk bawa confidence yang diorang ada sekarang ni pergi MC lah. Tu hancurkan MC ataupun at least draw kan. Sebab MC memang inform bila tu tak membincang. Aku tahu akan ada dekat FFS MC cakap, kau kita lawan Rangers, kita yang boleh skor 12 biji. Mungkin lah. Aku no comment. Kita tengah tengok macam ni lawan Liverpool nanti kan. And finally aku nak sentuh sikit pasal Jota, 3 assist. Aku rasa Mamat ni pun kena main. Kalaulah dia tak fit, masalah. Tapi Jota lawan Arsenal hari tu hilang. Tapi aku rasa dia punya role game ni tak sama game ni masa Arsenal. So aku rasa dia kena main cara yang sama macam mana dia main kat Rangers lah, lawan Rangers. And Nunes pun slowly untuk cuba untuk senyap ke haters. Tapi nak buat macam mana, harga mahal sangat. But at the end, kalau kau sentiasa score, sentiasa tunjuk work rate tu, hunger kau nak keep mind. Mama ni tak faham lagi pun English. Kau boleh bayang kalau dia dah faham English macam Haaland tu. Aku takkan cakap, tak ada cakap dia makan jadi macam Haaland. But bagi dia masa sikit guys. Macam mana guys? Kau rasa diorang boleh hancurkan Manchester City ke dengan performance macam ni? Ataupun
Kuasa ni mukadimah untuk diorang sendiri yang kena lauk.